Ini adalah cacing hammerhead dengan nama latin Bipalium sp. Memiliki habitat di daerah tropis dan subtropis. Mengandung neurotoksin dan tetrodotoksin. Cacing ini karnivora, memangsa cacing tanah, siput, larva serangga, dan satu sama lain. Mereka bisa mendeteksi mangsa dengan menggunakan kemoreseptor yang terletak di bawah kepalanya. Cacing ini berkelamin ganda, bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual. Cara reproduksi aseksual lebih sering dilakukan dibandingkan seksual yang bereproduksi melalui fragmentasi, meninggalkan ujung ekor yang menempel pada daun atau substrat lain yang kemudian berkembang menjadi cacing dewasa. Jika cacing ini dipotong-potong, setiap bagian dapat beregenerasi menjadi organisme yang berkembang sempurna dalam beberapa minggu. Cacing yang terluka dengan cepat meregenerasi jaringan yang rusak. Itulah alasan kenapa hewan ini disebut immortal atau abadi.